Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari sore ini saya bersama keluarga. Ini ada Uli dan itu ada ibu dan kakak serta adik. Kami sore ini mau pergi jalan-jalan sore menjelang waktu berbuka puasa. Kemana Ulin? Air terjun. Air terjun mana? Air terjun Temburu. Inilah jalan kami, suara ibu dan adik di belakang. Hai dadah. Oke, adik. Ya, ya. Oke, inilah jalan kami. Aku Salahuddin Nahlawi. Ini cerita perjalananku dari berbagai penjuru negeri. Di mana kaki ini melangkah? Lokasinya masih benar-benar alami. Ini lokasi air terjun di tingkat yang sebelah atas. Yang kita baru pertama kali juga. Ini juga sampai di sini. Kalau di sini ya. Nah, itu dia. Ini lokasinya tuh sampai ke atas. Terus ke sana. Awas licin. Sana. Sana kita tempat teduh. Tempat teduh. Iya, turun bawah sana. Oke. Ini dia air terjunnya. Keren kan? Keren. Nambas memang keren. Ah. Nah. Ya, tempatnya keren kan? Ya, sini taruh. Ah, ya. Oke. Kita main nanti di bawah ya. Nah, buka selop dulu ya. Ya, ini dia air terjun yang sebelah atas, air terjun Temburun. Tempatnya juga masih aman, sama anak. Oke, ya. Belum menipu. Yang tidak berpuasa hari ini. Ya. Dan tidak berpuasa hari ini. Tuh orang tidak berpuasa, ibu dan anak. Oke, ini waktu.
kawan-kawan kami sore ini ngabuburit di air terjun Tuburon di Kepulauan Anambas, dan ini bersama ibu dan anak-anak. Ini kakak puasa hari ini. Kakak puasa hari ini. Ulin puasa hari ini, Ulin. Maka ada tinggalkan puasa enggak? Ada tinggal puasa enggak? Enggak ada. Ulin? Berapa kali tak sahur? Dua. Tiga kali tak sahur? Tiga. Tapi tetap puasa? Ya. Tetap puasa? Hah? Tetap puasa? Ya. Ya. Mantap. Tetap semangat? Ya. Tetap semangat? Ya. Oke, adek puasa enggak, adek? Iya, macam mana doa buka puasa, dek? Jalan-jalan sore kami ngabuburit di Kepulauan Anambas, tempat yang luar biasa, dan ini adalah air terjun yang baru pertama kali kami mampir ke sini, karena biasanya kami mandi di bawah. Tentunya ada tujuh tingkat dan tingkat bawah ini tidak kota salah, ini mungkin tingkat ke 7 atau ke 6 di sini, mungkin nggak tahu. Ini baru pertama kali kami sini sore ini. Sebentar lagi kami juga mau pulang untuk persiapan untuk berbuka puasa. Terima kasih dan terus nantikan perjalanan kami dimanapun berada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.